Contoh, Quran ini memberi kesan walaupun kepada orang musyrik Mekah, walaupun akhirnya dia tak beriman. Okey, Utbah bin Rabi'ah bila disuruh oleh pembesar Mekah supaya pergi jumpa Nabi Muhammad, halang dia ataupun bincang dengan Muhammad agar dia berhenti buat kerja dakwah. Setelah Nabi, ini antara cara yang terbaiklah. Bila orang nak bercakap, kita bagi peluang. Jadi bila Utbah jumpa Rasulullah, Rasulullah kata, kamu nak cakap apa? Cakap. Dia cakap habis semua. Nabi tak potong langsung. Walaupun Nabi tahu, ini memang sesak ni. Cakap merapu. Dan Nabi yakin, yang Nabi cakap pasti benar. Sebab daripada Allah. Tapi Nabi, tak ada telinga dengar. Dah habis, Nabi tanya, Afaragta ya Abul Walid, engkau dah habis tak? Tanya lagi. Takut apa? Takut dia tak puas hati. Betul kan? Kita kadang-kadang kita yakin kita betul, orang tu tak habis cakap, dah aku tahu dah, memang kamu salah. Betul tak? Akhirnya orang tak nak dengar apa kita cakap. Sebab kita macam, dia salah, kita betul. Siapa nak dengar? Betul tak? Jadi Nabi tanya, dah habis? Maka kata Utbah bin Rabi'ah, na'am, dia dah habis. Maka Nabi kata, fasma' minni, dengar daripada aku. Agak-agak Nabi baca apa? Nabi bagi apa? Ceramah perdana ke? Forum perdana ke? Nabi kata, fasma' minni. Maka kata Utbah, af'al, okey aku buat. Tengok, Utbah pun kata, okey aku dengar. Sebab apa? Sebab dia rasa, aku kena berlaku adil. Tadi aku cakap panjang lebar, Nabi diam je dengar. Bila Nabi minta aku dengar, aku kena dengar. Kan? Itu akhlak pendakwah. Okey, Nabi pun baca ayat Al-Quran daripada min bidayati surah Fussilat. Nabi tak langsung tak sebut ayat dia. Nabi baca ayat Al-Quran daripada surah Fussilat ayat 1. Bila Nabi start baca je 2-3 ayat, Utbah dah tersandar. Sebab apa? Sonok dengar. Ini bukan kata-kata manusia. Lepas tu Nabi baca lagi sampai ayat 13. Cuba tengok surah Fussilat ayat 13. Allah kata apa? Fa in a'radu, kan? Betul. Allah kata ni, Nabi tak kata fa in a'radu, sekiranya mereka tetap berpaling juga daripada kebenaran, maka Allah kata apa? Aku bagi amaran. Aku bagi amaran pada kamu. Kalau kamu tetap menolak kebenaran, aku bagi amaran. Sebagaimana Allah binasakan kaum, Allah binasakan kaum Samud dan kaum Ad dengan petir. Oh, dengar tu terus muka dia berubah. Sebab dia tahu ini bukan Nabi Muhammad cakap. Orang musyrik ini sebenarnya dia beriman tak pada Allah? Beriman tak? Beriman. Wala in sa'altau man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya mereka siapa cipta langit dan bumi, mereka tetap menjawab mereka beriman. Tapi cuma mereka tak sembah Allah. Jadi bila yang bercakap sekiranya mereka berpaling, Allah bagi ancaman. Sebagaimana Allah telah binasakan kaum, atau berubah muka dia. Sebab dia tahu ini kata-kata Allah. Ada rasa gerun. Lepas tu ada sampai satu ayat, Nabi sujud. Dia ikut sujud. Dia ikut sujud. Dalam satu riwayat, hatta intaha Rasulullah SAW li sajadah, Nabi selesai dan Nabi sujud, fasajadah. Lalu Utbah pun sujud. Tengok kesan Al-Quran walaupun kepada orang kafir. Kita kalau bila kita sujud, kita baca Quran, bila kita sujud sampai ayat sujud, mana tahu ada gambar menara, kan? Katalah satu hari gambar menara tu hilang, sujud tak? Subhanallah. Kita tak sujud, kan? Tapi orang kafir yang menentang sujud. Kesan apa tu? Kesan Al-Quran. Lalu Utbah bin Rabi'ah balik pada kumpulan dia. Orang musyrikin lain tengok apa? Muka dia berubah. Berubah sebab dengar Al-Quran. Kesan. Kata musyrikin lain, muka kamu ni tak sama dengan muka kamu pergi. Masa pergi tu semangat, berani. Bila balik, moyo pucat.
Kesan apa? Quran. Saya nak tanya, pernah tak kita baca Quran lepas tu muka pucat, meyok je? Suami pun tanya, kenapa ni? Ni Allah cerita pasal azab yang pedih. Pernah tak? Pernah ke tak? Ha? Tak pernah. Yang pernah, yang berlaku biasa apa? Suami tanya, kamu ni baca Quran ke? Tidur. Ha? Tengok kesan Al-Quran bila difahami, walaupun pada hati orang kafir. Okey. Nanti orang kata, ustaz, itu siapa yang baca? Rasulullah. Kita siapa? Kita bukan Rasulullah. Ulama pun tak. Jadi takkanlah kita baca orang terkesan. Ha? Kan orang kita suka beralasan. Orang kita ada berapa alasan? 1,000 alasan. Kalau nak 1,000 daya, kalau tak nak 1,000. Itu hadis sahih ke hadis dhaif?